Sudah ku katakan jangan, berkali-kali, Bri. Putri mau bayar sekolah 2 bulan. Hasil jualanku aku tabung sama ini, Bri. Alah, orang aku cuma mengambil setengahnya saja. Buat apa sekolah? Aku saja sarjana, sampai saat ini aku masih menganggur. Itu karena kau pemalas. Anakmu kau korbankan, Bri. Ah, sudah. Besok kalau menang aku ganti semuanya. Ke dalam dulu nak ya. Mau beli apa mak? Kopinya 1 bu ya, jangan kasih gula. Sekarang pisang gorengnya mak? Oh nggak usah bu, masak masih banyak sih. Apa nanti ibu catat. Terus bertambah, pemerintah mengumumkan tambahan 4.056 kasus baru di Indonesia sehingga jika diakumulasi total kasus positif virus corona menjadi 311.176 orang. Kemenkes lewat situs Satgas ada kabar kesan kita man. Juga mengumumkan penambahan 121 pasien. Bu, kopinya 1. Biasa, kebon ya, Bu. Iya. Enggak sekalian pisang gorengnya. Iya, Bu, makasih. Hey. Lukisan kita laku lho, Bu. Oh ya? Iya. Terus gimana kabar uangnya? Katanya kurang lagi 2 saja, baru kita bisa pameran di Jakarta. Silakan ya. Oke, terima kasih. Terus kalau uangnya gimana, Man? Duit. Sabar dong. Aku lu nggak enak ngomong sama Pak Udu, Bu. Itu kan dia sudah mengajarkan kita, itu sudah kita harusnya bersyukur. Aku tahu sih, Man. Tapi aku harus bayar sekolah adekku. Kuliah dan juga ada upacara nanti aku adalan di Merajang. Ngerti. Aku butuh uang man, masalahnya man. Ngerti. Ya kamu aja ngomong Pak Putu ya. Iya. Nah itu Pak Putu. Pak Putu. Di sini kalian. Iya ya, Pak lagi ngopi Pak. Dari tadi. Kemana saja? Bisa dari tadi sini Pak. Cari inspirasi Pak. Ya kan Bu, kopi ya? Iya betul. Pak Putu mau saya buatkan kopi atau susu? Kopi aja Bu. Sekalian sama roti sobeknya, Bu, ya? Kebetulan rotinya sudah habis, Pak Putu. Di sana ada pisang goreng atau tahu goreng kesukaan Pak Putu. Ah, ini aja, Bu. Makasih, Bu. Ya. Ah, iya. Kalian tahu nggak? Kenapa, Pak? Silakan. Lukisan kalian laku. Laku, Man. Sekarang, mereka perlu lagi 2 lagi dan 2 seniman untuk dikirim ke Jakarta pameran di sana. Iya, Pak. Saya sudah dikasih tahu sama Nyoman, tapi saya butuh uang juga, Pak, untuk bayar sekolah adik saya, mau bayar kuliah, dan juga ada upacara di rumah, Pak. Saya lagi butuh uang juga, Pak. Emangnya cukup uangmu untuk itu, Bro? Ya, dibilang cukup ya cukup. Kita setengah-setengah aja, Pak. Setengahnya saya pakai bayar kuliah adik, yang setengahnya saya pakai upacara, Pak, jadinya. Sama-sama penting itu. Adik mau harus kuliah, modalan juga harus jalan. Iya, benar. Kalau kuliah, itu kan masa depan adikmu. Ya, tapi kalau masalah modalan itu nggak perlu mewah. Ya, kita kan selain ada yang utama, juga ada yang madya dan ada yang nista. Jadi kamu nggak perlu stres. Ya, gini aja. Nanti babi gulingnya dari aku aja buat kamu. Serius man? Serius. Babi guling man? Serius. Serius. Kita kan sobat bro. Kita harus saling support, ya kan? Iya. Yeah. Gitu dong. Itu harus saling bantu. Bukan ada rezeki. Betul sekali. Selama kita berusaha, pasti Tuhan buka jalan buat kita semua. Iya, betul kata Pak Putu. Kita harus tetap bersyukur. Kita diberikan kesehatan dan masih bisa berbuat sesuatu yang baik. Banyak-banyaklah bersyukur ya, Dek Putra ya. Iya, Bu. Di luar sana banyak sekali orang-orang punya masalah. Tuhan itu maha adil. Betul itu, udah satu lagi. Harus semangat dan tekun. Siap. Selama kita berusaha, pasti akan ditemukan jalan oleh Tuhan. Iya, ya. Ya sudah, saya pamit dulu. Ini, untuk bayar kopinya. Sekaligus bayar bonnya ya. Jadi nggak enak kita, Pak. Ya udah, nggak apa-apa. Sampai nanti di studio ya. Siap, Pak. Oh, iya, Pak. Nanti kita bangkit sana. Ngatur rancanang. Oke, Pak. Biar mantap taksunya ya. Oke. Iya, Pak. Sampai nanti ya. Oke, siap, Pak. Bayar kopinya. Bonnya kita. Bu, berapa ya, Bu? Berapa kopi sama... Saya kopinya 1, pisang gorengnya 2, Bu. Saya 1 kopi sama pisang goreng. Bayar, bayar. Tapi ini untuk hari ini aja dulu, Bu, ya. Oh, iya. Ya, sisanya nggak bonus. Antos! Antos!
temui.